Sebenarnya umat yang non-Hindu boleh masuk ke pura nggak ya? Pertanyaan ini tuh udah jadi familiar banget. Jawabannya boleh. Tapi kamu harus bisa menghargai ya guys ya. Kayak kalau kamu masuk ke pura tuh nggak boleh pakai celana pendek, tapi boleh pakai kamen dan selendang. Apalagi kalau kamu lagi hate, itu nggak boleh banget ya guys ya. Terus banyak juga yang tanya, kenapa orang Bali nggak jaga aurat? Ya balik lagi adanya kepercayaan. Kalau Hindu di Bali tuh percaya dengan ajaran Rikaya Parisuda atau tiga perbuatan yang disucikan. Berpikir yang benar, berkata yang benar, dan berbuat yang benar. Kalau aku pribadi ya, pakaian itu bukan jadi sudut pandang. Yang jadi sudut pandang itu perilaku. Ada yang setuju? Terus banyak juga yang tanya kayak gini, kenapa sih orang Bali pada cakep-cakep semua? Ya perawatan lah.